nama-nama Allah, penebus yang hidup. Ayub 19 ayat 25-27, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dan aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Mazmur 19 ayat 13-15. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Yesaya 44 ayat 6-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal.